Makan makanan berkuah akan terasa menyegarkan saat berbuka. Ditambah kentang dan daging ayam pasti bikin perut kenyang. Sobat ternak pasti mau coba menu satu ini. Yuk kita buat! Bahan-bahannya adalah 250 gram daging ayam, 2 buah kentang ukuran sedang, potong sesuai selera, 4 belimbing wuluh, 5 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 1 ruas kunyit, bumbu-bumbunya 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, 3 lembar daun salam, 2 buah serai ukuran sedang, kaldu sapi secukupnya, merica bubuk secukupnya, garam, dan gula secukupnya. Ini cara masaknya. Makan ayam setiap hari sangat dianjurkan untuk menjaga imunitas tubuh agar kita tidak mudah sakit. Tapi ingat, daging ayamnya harus berkualitas, bukan produk yang tidak jelas asal-usulnya. Produk yang berlabel NKV atau nomor kontrol veteriner adalah produk yang pasti dijamin aman, utuh, sehat, dan halal. Semoga kita tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa ya sobat.